skincare aku udah pada mau habis. Nah sekarang ini aku mau nyetok lagi. Aku mau ke BXC karena paling deket tuh ke BXC. Aku biasa beli skincare di Sosyola. Nah jadi sekarang aku lagi siap-siap kesana. Baru aja nyampe di BXC dan sekarang aku mau ke store Sosyolanya. Ini pas banget depan lobby, jadi deket banget tuh. Tadaa, let's go. Moisturizernya karena aku udah punya tonernya. Makasih mbak. Shade-shade lainnya dan review lengkapnya kalian bisa langsung scan barcode-nya dan nanti bakal muncul review-review tentang produk ini. Sabar, pengen ngasih tahu kalian aku belanja apa aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian penasaran aku belanja apa aja, please keep on watching. Okay guys, sesuai janji aku kemarin di Instastory, hari ini aku mau haul hasil belanjaan aku dari Sosyola kemarin. Ini ada skincare-skincare yang kalian wajib banget coba. Aku mau ngeracun kalian. Jadi yang pertama di sini aku beli COSRX Cica Toner. Sebelumnya aku udah pernah cobain beberapa produk dari COSRX dan alhamdulillah cocok semua.
kayak snail creamnya, AHBHA itu bagus banget. Dan sekarang aku cobain yang sikat tonernya, ini juga bagus banget guys. Sesuai namanya, pore sikat toner ini mengandung kandungan centella asiatica. Kan sekarang dimana-mana tuh lagi hits banget tuh centella asiatica, skincare apa-apa centella asiatica. Nah, fungsinya itu untuk memperkuat skin barrier kita dan mencegah iritasi juga. Kalau misalkan kulit kalian sensitif, aku tuh kulitnya juga sensitif, gampang banget merah-merah. Dan cocok banget sama Pure Cica Toner ini. Karena selain mencegah iritasi, ini juga membantu menenangkan peradangan kulit sama kemerahan-kemerahan. Untuk teksturnya dia mild dan watery. Dan sesuai klaimnya, ini cocok banget untuk menghidrasi kulit kita. Jadi pas abis pakai ini tuh nggak kering, nggak ketarik kayak gitu loh guys. Plus ini cocok banget untuk segala jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Yang kedua, di sini aku juga beli Watermelon Hydro Glow Sleeping Mask dari Ariel. Ini benar-benar bikin kulit wajah aku tuh lembab, kenyal dan sehat. Awalnya aku beli ini tuh gara-gara keracun teman aku di Instastory bilang katanya ini bagus banget. Jadi aku cobain dan beneran bikin kulit aku tuh kenyal pagi-pagi. Teksturnya tuh gel tapi pas diaplikasiin ke wajah watery dan gampang banget ngeresap. Dan wanginya enak banget, wangi-wangi semangka yang bikin calming sebelum tidur gitu loh. Dan yang paling aku suka itu hasilnya pas pagi-pagi itu aku bangun kulit aku langsung kelihatan jauh lebih sehat dan lebih cerah. Kayak pas ngaca tuh langsung kelihatan glowing, plump. Pokoknya kelihatan sehat banget deh. Terus lanjut yang ketiga, oh ini produk dari Karasan. Ini sunscreennya, salah satu favorit sunscreen aku. Waktu itu aku udah pernah dikirimin PR package-nya dan aku cobain, ternyata enak banget dipakainya. Belum sempat habis tapi udah diminta Bica, karena Bica suka juga, jadi aku beli lagi. Yang aku suka, tekstur sunscreen Karasan ini tuh light, ringan banget di wajah aku. Jadi nggak susah di blend dan gampang banget nyerap ke kulit. Sesuai sama klaimnya yang cloud light, ini tuh nggak nimbulin white case dan cepet banget ngeset di wajah aku. Bahkan setelah pemakaian lama tuh nggak greasy dan nggak gampang berminyak. Terus dia packagingnya kecil, gemes banget, jadi bisa dimasukin ke tas kecil dan bisa dibawa kemana aja. Terus ini yang keempat berarti ya. Ini aku juga beli Sukin deodoran. Jadi ini aku beli karena awalnya aku ngeliat kok lucu banget deodoran tapi bentuknya miss gitu kan. Biasanya kita pakai yang roll on. Nah terus pas aku cobain, ini wanginya enak banget, tahan lama. Terus juga pas di spray itu gak sakit, karena kan ada beberapa deodoran yang semprot pas diaplikasiin, pas di spray gitu kan bikin kulit ketiak kita sakit kan. Nah ini enggak, karena bahan dasarnya juga natural, jadi gak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan ini efektif banget buat ngilangin bau badan, plus gak ninggalin bekas noda di pakaian kita. Wanginya tuh enak, dia tuh lembut tapi seger gitu loh guys. Aku rekomen banget deodoran ini untuk kalian yang kulit ketiaknya sensitif, karena dia ingredientsnya natural dan paraben free juga. Terus selanjutnya ini aku juga beli Hatomugi skin conditioning gel. Ini awalnya aku beli karena aku udah punya tonernya dan cocok banget di aku. Ini aku udah pakai segini dan cocok banget di kulit aku, nggak bikin breakout dan bikin kulit aku tuh jauh lebih mulus, nggak bertekstur dan ngecilin pori-pori juga kalau menurut aku ya. Jadi makanya aku penasaran pengen cobain moisturizernya juga. Dia ini teksturnya gel, biasanya aku aplikasiin pas di skincare pagi sebelum pakai make up. Aku pakai ini, make up aku jauh lebih nempel. Dan dia alcohol free, cocok banget untuk kulit yang sensitif dan oily. Pokoknya biasanya kalau kulit aku lagi nggak jerawatan, aku pakai ini, terus aku campur sama ini, bagus banget. Aku juga beli kapas Silcott ini. Ini aku nyetok. Biasanya tuh aku kalau misalkan aplikasiin toner pasti pakai kapas Silcott ini, karena dia nggak buang-buang tonernya gitu loh. Kalau misalkan pakai kapas yang biasa kan tebel, jadi kalau misalkan diaplikasiin toner itu gampang nyerapnya, jadi gampang abis tonernya. Nah kalau ini tuh benar-benar ya udah lebih ngeresep gitu. Jadi dia kapasnya super duper tipis dan efektif banget untuk aplikasiin skincare. Tapi biasanya aku pakai kapas Silcott ini hanya untuk skincare, bukan buat hapus make up. Karena kalau buat hapus make up sayang banget kalau pakai kapas Silcott ini. Terus kalau kalian mau pakai skincare yang ala-ala Korea yang dikompres di pipi, di dahi, kalian bisa pakai kapas Silcott ini. Ini kayak yang dia lakuin tuh kayak gini maksud aku. Oke, selanjutnya di sini aku juga
juga beli ini belum aku buka sih, belum aku pakai, tapi aku suka banget sama maskernya si Mediheal ini. Jadi ini aku beli paket bundling sheet masknya Mediheal yang collab sama Kabu Bahalvian. Jadi ini isinya banyak banget, bener-bener worth to buy sih, best package price banget. Nih, jadi isinya itu ada, ada 3 Mediheal. Yang paling aku suka sheet masknya yang ini, bener-bener bikin kulit aku lembab banget. Yang ini aku belum pernah cobain sih, 2 ini, tapi ini dapet 3. Terus dapet pasal kabuba. Nah, jadi ini dapat banyak banget. Seperti yang kalian tahu, sheet mask Mediheal itu bagus banget. Sebenarnya dari semuanya yang paling aku suka itu yang ini. Ini ngaruh banget di kulit aku. Dan ini aku dapat 1, 2, 3 yang kolagen juga, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sheet mask Mediheal yang beda-beda. Bener-bener paket bundling yang worth to buy banget. Terus sama dapat ini ada, ada pouchnya. Nah, ini dapat pouchnya juga. Ini untuk nyimpan si sheet masknya. Tuh. Nah. Nggak sabar aku pakai, aku cobain yang lain juga deh. Kayaknya aku pengen cobain yang kolagen ini deh. Aku paling suka sama produk-produk yang bisa mencerahkan. Ini nanti aku bakal cobain yang ini nanti malam. Selanjutnya di sini aku beli dari COSRX lagi karena secinta itu aku sama COSRX dan untungnya cocok di wajah aku. Ini isinya ada facial wash, moisturizer, terus ini yang aku bilang aku cocok, snail cream yang advanced nail 96 ini. Ini tuh essence sama toner. Ini yang AHBH tonernya bagus banget. Jadi ini travel size, bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalkan aku mau traveling atau pergi kemana, tinggal bawa yang kecilnya aja. Karena kalau bawa yang gede kan gede banget, makan tempat banget kan. Jadi aku beli yang ini. Terus aku juga beli Clavu White Pearl Session. Ini aku nyetok juga. Aku udah punya sebelumnya, tapi udah mau habis. Ini bagus banget. Dia tuh kayak sunscreen juga, ada SPF-nya, tapi dia tone up cream. Jadi mencerahkan. Kalau misalnya aku enggak mau pakai make up, jadi ya udah aku cuma pakai sunscreen dari dia ini dan udah ada tone up-nya, udah kelihatan lebih cerah wajah aku. And yep, udah selesai itu yang aku beli kemarin di Sosiola Store. Di sana benar-benar lengkap, kalian wajib banget ke Sosiola Store, pasti kalap karena dia benar-benar beauty wonderland buat kalian para pencinta makeup dan skincare. Dari produk lokal sampai produk luar tuh semuanya lengkap di sana. Yang biasanya aku kalau beli COSRX, Clavu, segala macamnya itu di online, sekarang tuh udah ada di store-nya. Jadi aku enggak perlu takut ini asli atau enggak. Aku langsung ke Sosiola Store-nya aja untuk beli. Kemarin aku ke Sosiola Store yang di BXC, Bintaro Exchange, itu paling dekat dari rumah aku. Nah, tapi buat kalian yang rumahnya atau daerahnya masih coming soon Sosiola Store-nya, kalian bisa belanja di aplikasinya langsung. Nama aplikasinya Soko by Sosiola, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Dan buat kalian yang mau belanja di Sosiola, aku mau kasih voucher 15% buat kalian semua. Diskonnya up to 50.000 dengan minimal spend 250.000. Kalian bisa langsung pakai kode voucher aku Nanda15 di aplikasinya. Dan kalian enggak perlu khawatir itu diskon all item. Jadi buat kalian yang mau belanja make up atau skincare yang original bisa langsung pakai kode voucher aku. And yep, that's it. Semoga kalian suka dengan video ini dan video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.